Dan ini memang atapnya sudah memakai kanopi berbahankan atap alderon dan besi ya. Materialnya besi, atapnya alderon. Dan ini untuk tampak depannya ada hiasan-hiasan batu alam. Berikut kusen-kusen jendelanya sudah memakai berbahan aluminium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Reni Beter. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah rumah yang dijual tepatnya di perumahan Duku Zamrud dengan luas tanah 97 meter, luas bangunan 102 meter. Jadi rumahnya ini dua lantai. Teman-teman, penasaran seperti apa rumahnya? Yuk kita sama-sama lihat rumahnya. Nah inilah teman-teman rumah yang dijual dua lantai, full bangunan ya rumahnya. Rumahnya memang ini rumahnya model minimalis. Ini untuk lingkungan sekitar. Jalannya memakai jalan berbahan aspal. Dan teman-teman bisa lihat tuh ada mobil lewat. Jadi ini memang gak jauh ya dari jalan utama di perumahan Duku Zamrud ini. Kita langsung masuk di area bagian carport. Ini untuk carportnya sendiri bisa masuk satu mobil. Lantainya lantainya keramik ya, berukuran 40x40 di bagian area carport, dan begitu pun di bagian area teras sama memakai bahan keramik dengan luas dengan berukuran 40x40. Dan ini memang atapnya sudah memakai kanopi berbahankan atap alderon dan besi ya. Materialnya besi, atapnya alderon. Dan ini untuk tampak depannya ada hiasan-hiasan batu alam. Berikut kusen-kusen jendelanya sudah memakai berbahan aluminium. Jadi kalau mau keren lagi nih teman-teman, tinggal dicat ulang aja udah wow, udah bagus banget ya. Karena ini materialnya berbahan bata merah. Kita lanjut masuk di area bagian ruang tamu. Untuk lantainya memakai lantai granit berukuran 60x60. Jadi memang ini rumah model minimalis ya, dengan plafonnya berbahan gypsum. Rumahnya udah tinggal masuk aja teman-teman ya, ini karena rumahnya memang sudah luas. Dengan luas tanah 97 meter, miliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Kita lihat untuk kamar tidur pertama. Kita lanjut di area bagian dapur. Jadi ini memang ada partisi pakai berbahan aluminium ya, jadi pintu kaca geser. Nah ini ada ruang makan di area sini. Dan ini ada void, ada hiasan batu-batu alam.
Dan ini area laundry room beserta kamar mandi. Kamar mandinya, lantainya menggunakan keramik, dindingnya memakai granit berukuran 60-60, klosetnya kloset duduk. Kita lanjut masuk di area bagian dapur. Lantainya sama ya, memakai lantai granit berukuran 60x60. Ayo teman-teman, kita langsung kita ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi ya. Untuk lantai 2, keramiknya masih menggunakan keramik 40, ukurannya 40x40. Ini kamar tidur yang ketiga ya, berarti bawahnya 1, di atas ada 2. Dan ada 1 kamar mandi di lantai 2 ini. Untuk kamar mandinya memakai lantai keramik, dindingnya keramik, klosetnya kloset duduk. Ambil video dari belakang ya. Tadi kita sudah ambil video yang lantai 2. Kita kembali lagi di lantai 1. Ini untuk kompornya memang terpisah ya.
itulah tadi teman-teman rumah yang dijual di perumahan Duku Zamrud 2 lantai dengan luas tanah 97 meter dijual dengan harga 900 juta rupiah saja. Teman-teman nanti nego langsung ya sama pemilik. Yuk segera cek lokasi untuk survei ya dan langsung hubungi saya di nomor di bawah ini. Dan jangan lupa ya kalian terus dukung channel Reni BTR dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.